Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BTS Bercanda Tapi Santai, dipersembahkan oleh Hormat, saya ucapkan juga selamat datang di pameran Batu Permata Berlian. Iya dong. Iya, batu permata ini berwarna biru, Anda bisa lihat harganya memang mahal sekali, ratusan juta rupiah. Jika Anda memang berniat untuk membelinya, silakan langsung hubungi kami sekarang karena besok harga naik. Semuanya yang mau membeli datang langsung saja ke sini. Jika Anda tidak bisa datang karena kami tidak menerima pesanan online. Silakan barangkali ada yang mau beli sekarang? Baik Ibu, nanti ya. Oh, mau nanti aja. Iya. Kalau nanti berarti jangan di sini ya, Mbak. Banyak banget loh orang yang mau lihat ya. Iya. Oh. Aman. Siap. Mau aman. Aman. Kami melaporkan kami sedang menyisir area. Enggak harfiah menyisir, beneran disisir dong. Oke, okay. Sorry. Selamat malam. Ibu Rina? Iya. Kami dari Bento. Maaf. Dari mana? Kami kebetulan dari, kita berdua agen. Agen dari mana? Agen asuransi. Salah. Agen rahasia, Bu. Kami berdua adalah agen rahasia yang ditugaskan untuk mengawal berlian ibu yang kabarnya mencapai ratusan miliar juta triliun. Iya, betul. Harganya ini ratusan triliun ya. Ratusan Jadi kalian harus hati-hati. Baik. Ya. Jadi kalau boleh kami akan berada di sekitar sini untuk mengawasi para pengunjung ya, Bu. Iya. Kayaknya rekan Anda sibuk sekali ya. Iya, Bu. Semua terkendali. Thank you. Lu ngobrol sama siapa sih? Komunikasi. Oh, ini alat komunikasi baru kita, Bu. Berbentuk sisir. Iya. Mbak, kelihatannya ini kayak seperti sisir. Ini adalah channel-channel. Nah. Jadi ada channel 1, 2, 3. Nah, ini yang channel 110 kalau nggak salah Trans 7, Bu. Itu UHF. Iya. UHF. Ini kalau boleh tahu, Bu, ini berlian dari mana? Iya. Oh. Ini burungnya burung kali ya, Bu? Oh, burung kali? Barangkali. Barangkali dong. Barangkali. Iya. Anda boleh lihat-lihat dulu ya. Ini indah sekali, Bu, permata. Ya, makanya permata ini warnanya biru. Kenapa biru? Kenapa, Bu? Habis digebukin. Habis digebukin. Silakan semuanya, sis, untuk melihat batu permata ini. Lihat, begitu cantik, begitu indah, bukan? Sur. Lihatnya ke motor ya. Mau ngapain deh? Ini ada ban dalamnya nggak sih kayak gini? Bagus nih. Pelok berapa ya? Ini knalpotnya nih racing nih kayaknya. Ya diketok-ketok. Mbak, weh. Itu benda bersejarah. Main diketok-ketok aja. Jangan diketok-ketok. Anda, sorry, Anda punya paspor Mas Uzo? Ya, Anda pengunjung atau bagaimana? Ya, le puerte, ne por si la mer puerte. Takun bekal, mereka tak tap. Berapa kita? Dari Thailand. Yang satu. Mbak, dari satu Italia. Dari Spanyol. Yang satu ngeselin, gua ajak ngomong, gua ditinggal aja gloyor. Bekap. Where are you from? Bekap, Thailand, Bangkok. Bau Tom Yum, bener. Dari Thailand. Oke, lai kham nai ke. Ke lai thai ke na la lai ke. Rang kom plap. Takun bekap, tap. Cuk lak kap ta, ceng har kap. Lai hap. Lai hap. Ceng har ke lai mulao nai ke. Tinti dia mata. Sebentar, ini pada ngomong jorok apa gimana sih? Bahasa Thailand. Permisi. Boleh. Halo. Oh, maaf Anda salah sangka. Salah sambung. Gelap. Ininya buka. Lalu. Papa, tolong diamankan. Mereka tolong diamankan. Halo, Pak. Sini. Ini ngerti konsep topeng gak sih?
Siapa kamu? Saya tukang ledeng, Pak. Saya periksa dulu, boleh? Oh, boleh. Hadap sana. Bapak mencet kepala saya. Ini kayaknya mencurigakan nih. Siapa anda berdua? Saya tukang ledeng, Pak. Oh, tukang ledeng. Pak, kita nggak pesen tukang ledeng loh. Nggak pesen tukang ledeng? Nggak ada, tapi, nggak ada. Tapi saya tadi ditelepon. Wendy, apakah Wendy bisa mendengar saya? Saya rampok. Minta ngeluarin senjatanya dibantuin ya. Saya rampok. Rampok. Rampok tap. Turunkan tangan kalian. Angkat tangan kalian. Tap, rampok, tap. Eh, kalian, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian diam aja? Weh, salah. Weh. Gua maksudnya kode. Lu ngapain ikut-ikutan gua? Kode. Lu pada ngerti kode-kodean gak sih? Ayo, Wen, kita lawan dia. Ayo, buka penyamaran kita. Sebenarnya kami berdua adalah agent. Agent. Tenang, kita akan membantu kamu. Kasih deh. Dia nyaman. Kenapa? Kenapa gue jadi guling lu? Sweet. Wen, bangun Wen. Hey. Mau sekolah, hujan di luar. Ini ceritanya gue lagi di rumah. Luar bukan emak lu. Bangun, Surya. Wen, bangun Wen. Ini gue, Sur. Sur, lu gak bangun, Sur. Lah enak dia doyan ini tidur. Bu, ibu, udah hamil berapa bulan sekarang? 7 bulan. Masuk 8. Esti, Surya ngapain di sini? Esti, Surya ngapain di sini? Ayo. Kalau pakai begituan, menang-menang gue sering pakai baju Ayu. Ayo, Surya ngapain di sini? Kita mengikuti kalian. Ayu, Esti. Esti, Ayu. Kita mengikuti kalian. Kita ingin membantu kalian. Ya udah, bawa ini. Biar kita berdua yang ngamanin berliannya. Salah dong. Kalian yang bawa mereka, kita yang mengamankan. Gak bisa. Mohon maaf, Bu, karena ada percobaan perampokan di sini. Pak, bentar. Hidungnya ngeledek. Karena ada... Kalian berdua bawa ke kantor ya. Biar kita yang ngamanin berlian ini. Lah, kan kita kami harus mengamankan berlian ini. Kalian junior, jangan macam-macam. Gini aja, karena saya yang meminta Pak Andre untuk menyelamatkan. Jadi saya tugaskan Esti dan juga Ayu untuk membawa mereka keluar. Betul. Biar Wendy dan Surya untuk mengamankan. Dengarkan si baik-baik. Batu berlian ini. Ya. Kalian berdua junior, kita berdua kus plus. Yes. Beda itu, Ben. Itu Ben. Yang bawahnya junior. Iya sih. Bangun kamu. Bangun. Sini, ikut kita. Ya udah, ayo. Ya elah. Ayo, sana keluar. Sini. Mudah-mudahan cucu-cucu nenek akan datang mendapatkan harta karun yang nenek mau. Mereka sudah pergi terlalu lama. Nenek sudah tidak punya bahan makanan. Wah, Wendy. Saskia Gotik datang. Ini bajak laut modern udah ada kulkas soalnya. Nek, aku
aku bawa harta Kirun yang nenek mau. Sama harta Karun. Kalau harta Kirun begitu dibuka ketawa nih lihat nih. Kan lucu pelawak. Nenek. Ah, gamat batangan. Wah. Wah, perhiasan. Coklat SD. Nah, yang akan nenek cari. BPKB. BPKB. Jasa. Surat tanah. Jasa sama surat tanah. Iya, nih. Ini kamu dari. Nih. Hah, ini yang paling berharga. Foto keluarga. Ya. Karena yang paling berharga adalah keluarga. Dan mukanya gua semua. Ini harta karun, Nek. Yang ada yang nenek mau. Nenek. Aku bawa untuk nenek. Ini apaan, yuk? Ah, ini yang nenek cari. Ini justru yang nenek cari-cari sepulang kalian dari mencari harta karun. Oh, banget, ya karun dah. Iya, ini di harta karun yang nenek mau dua. Jadi ini yang nenek cari. Betul. Kirain nenek maunya uang ataupun emas. Kalau ini mah Wendy sama Ayu suka banget nih. Apalagi aroma ini yang aku suka. Aroma menggoda. Wendy mau dong nek. Please ya please Wendy. Boleh tapi kamu minta sama Ayu. Enak aja ini kan hasil perburuan harta karun Ayu. Ya enggak nek? Nah sudah Ayu. Nah ayo nek kita santap sarimi. Isi dua goreng ayam kremes. Nenekku tersayang. Lebih kerennya lagi nih, Nek. Sarimi isi dua goreng ayam kremes, harganya hemat. Udah gitu, bisa ngembalin mood yang lagi hilang. Bikin suasana makin istimewa. Bener, Nek. Karena sarimi isi dua goreng ayam kremes, bisa juga dinikmati bareng sama teman atau juga keluarga. Karena sarimi isi dua goreng ayam kremes, nikmatnya asik buat bareng-bareng. Akan ku beli semua harta yang ada di dunia ini. Aku menginginkan ini sudah lama. Aku menginginkan. Banyak amat. Bercanda tapi santai. Santai dong. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan BTS Bercanda Tapi Santai. Dipersembahkan oleh Santai.